Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Amin. Kemudian berakhlak dengan nama Tuhan kita As-Sami' dan Al-Basir. As-Sami' nama Allah Ta'ala ke-27 yang artinya Maha Mendengar, dan Al-Basir nama Allah Ta'ala ke-28 yang artinya Maha Melihat. Firman Allah Ta'ala, Zalika bi'annallaha yulijul layla fin nahari wa yulijun nahar fil layli wa annallaha sami'un basir. Al-Hajj, Surah Al-Hajj ayat 61. Ada di situ wa annallaha sami'un basir. Okay. Artinya itu pertolongan Tuhan. Ada kalimat zalika ya. Zalika itu tafsirnya itu pertolongan Tuhan. Jadi mudah-mudahan kita orang Islam mudahan ditolong Allah. Amin ya Allah. Mudahan orang Palestina dijaga Allah. Amin ya Allah. Nah, itu adalah pertolongan Tuhan. Seperti ia Allah. Ia itu ia Allah. Memasukkan malam ke dalam siang. Jadi malam itu dimasukkan ke dalam siang. Berarti punya malam masuk ke dalam siang, berarti yang timbul malam dimasukkan ke siang, berarti yang timbul siang, yang hilang malam, karena yang dimasukkan tuh hilang. Jangan salah paham. Paham? Itulah, jangan limpat paham. Jadi Allah memasukkan malam, memasukkannya ke dalam siang, berarti yang timbul siang, yang hilang malam. Nah, di sini dalil menunjukkan malam lawan siang mana dahulunya. Tadahulu malam. Jadi malam itu adalah asal siang. Siang itu adalah anaknya si malam. Jinta. Oleh karena itu kita bulan Arab menghitung satu itu mulai maghrib, mulai malam, gitu ta. Satu Ramadan ya, satu Ramadan itu kan maghrib. Nah, gitu ta. Mana dulunya tarawih lawan puasa? Tarawih dulunya, kademu puasanya tarawih. Berarti kan betarawih ngadanya. Jadi tarawih dulu hanyar puasa. Karena bedahulu malam hanyar siang. Nah, jadi malam itu asalnya siang. Si siang itu anaknya malam. Jadi Allah masukkan malam ke dalam siang. Inilah sifat kita. Kita mana dahulunya berilmu lawan jahil. Pasti berdahulu jahil, hanyar berilmu. Hanyar aja kita nih tahu seapa sekolah, seapa mengaji, beri buta kakap juga ya, kada tahu juga ya, ngadinta. Jadi jahil itu pasti berdahulu daripada ilmu, sebagaimana malam berdahulu pada siang. Nah, sambungannya wa yulijun nahar filail pulang, dan Tuhan masukkan si siang. Siang itu dimasukkan Tuhan ke dalam malam. Apa nang timbul? Malam. Apa nang tinggalam? Siang. Nah, inilah. Jadi Tuhan menciptakan
Nggih, ada malam, ada siang, ada siang, ada malam. Begilir inya, beguling inya. Ya kah? Al-alam mutagair wa kullu mutagair hadisun. Berarti al-alam hadisun. Al-hadis labbuda minal muhdis. Al-muhdis wa huwallahu ta'ala. Pasti gawian Allah. Nah, dimintain. Jadi kayak gini aja kesimpulan. Orang buta. Orang buta itu sebenarnya melihat. Orang buta itu sebenarnya melihat. Cuma sayangnya si buta itu mendinding inang penglihatan inya. Jakanya ampih buta melihatnya. Pinta. Dintu juga jahil. Jahil itu sahabul jahiliyah, awan kejahilan. Jahil itu seperti awan. Sebenarnya jahil itu dinding. Coba hilang akan dinding. Coba buang bungol. Kayak apa guru membuang bungol? Bawa sekolah, bawa belajar, bawa mengaji, bawa hadir ke majelis ilmu. Ya kah? Dinta runtuh kejahilan dengan menuntut ilmu. Nah, di sebelah jahil itu apa? Alim. Nah, dita. Jadi sebenarnya sama ini, seberataan kita nih pintar. Cuma bungul aja mendahului. Pintar. Jadi tugas kita runtuh pang bungul tuh, bawa nuntut ilmu, bawa hadir ke majelis ilmu. Jadi munya runtuh timbul pintar. Sama itu. Jadi alhasil sekali lagi, mudahan hidup jangan putus asa. Orang garing tuh sebenarnya sihat. Cuma si sihat, si garing ini mendinding si sihat. Coba buang garingnya. Bawa-bawa ubat. Dinto artinya. Paham ya? Nah, dinto. Coba bawa-bawa ubat. Coba bawa-bawa tetambak. Coba cari kiat-kiat sihat. Hilang penyakit. Hilang garing. Munya hilang penyakit garing, kenapa orang tak sihat? Inta. Cuma itu pang Tuhan telah mengguling-guling akan. Jadi inta. Jadi ada intiqal. Ada berubah-rubah. Supaya hidup ini ada sabar, ada syukur. Pada depan hidupnya syukur aja. Pasti ada sabar. Hidup ini kada salawasan, sabar. Ada syukur. Oleh karena itu, inna ma'al usri yusra. Bahwasanya beserta kesusahan itu ada kemudahan. Jadi ketika susah, mudahan ditolongi sabar. Nyaknya susah tuh berlalu aja. Berlalu aja. Imbah susah napa buntah? Susah pulang. Kada baru ngadanya. Kan alam tadi baru. Adinta. Jadi sabar ya, sabar kita melalui ini nah. Sabar, insya Allah mudahan beuntung. Tamat ya sekolah beuntung ay. Asal sabar mengaji. Mahrul ilmi saburun, jujuran ilmu sabar. Man sabara nala ma tamanna. Siapa sabar inya mampu memperdapati nang inya cita-cita akan. Sekalipun itu mustahil. Laita itu kan litamani. Lain la'ala, la'ala itu litaraji. Kalau tamani itu talabu syai'in layurja husuluhu. Menuntut sesuatu nang kada diharap hasilnya. Atau ima-ima mustahil, ima-ima jauh. Hani tata. Cuma ternyata berkat sabar, yang sesuatu yang mustahil, mustahil ujar otak kita, kada mustahil ujar Tuhan, itu bisa terjadi. Gitu tak? Karena man sabara nala matamanna. Siapa sabar, inya memperdapati apa nang inya cita-cita akan. Sekalipun nang dicita ikan itu sesuatu yang jauh. Nah, berkat sabar insya Allah. Mudahan ditolongi mengaji sabar, amin. Jadi sabar itu kunci daripada kesuksesan.
kesuksesan, mudahan sukses seberataan pintar, cuma sabar, cuma kita nih kebanyakannya kadahakun sabar, kadahakun mauntal ubat nang pahit, di sekolahan aja besuntik guru ditinjak, ditinjak guru, ada nang betajon di lelonggang, ya kalah kabur, karena besuntik tuh sakit, minum ubat tuh pahit, ulangan itu sulit. Ya Allah ulangan. Inang ada dapat lagi nang bakuncang kupiah atau lagi nang gitu inta mencari ABCD-nya. Beri maras. Jadi sabar berlalu aja, berlalu aja. Allah nang membulak balikakan. Inta. Jadi Allah membulak balikakan tuh Allah. Jadi alhasil kita lihat sambungannya. Dan memasukkan siang ke dalam malam, dan bahwasanya Allah maha mendengar dan maha melihat. Sama ini aja, yang penting jangan putus asa berdoa, yang kedua jangan putus asa berusaha. Coba pian catat pintangan Sami'un. Sami'un pi du'aikum, basirun pi amalikum wa ikhtiyarikum. Hidupnya sama ini aja. Malam pasti berubah ke siang, siang pasti berubah ke malam. Situ berdoa kada berdoa, di situ beramal kada beramal, waktu pasti berubah. Itu buntunglah. Nang ini nang maulah kita tuha buntungnya. Nang ini nang maulah kita mati. Karena al umur marhunatun biaukatiha, seberataan perkara, apa haja perkara, hatta perkara kawin, hatta perkara mati, hatta perkara naik haji, hatta perkara berumrah, hatta perkara dapat nikmat, dapat bala, itu seberataan marhunah biaukatiha, itu tergadai dengan waktunya. Jadi kita berdoa kada berdoa, berusaha kada berusaha, pasti sehari hari. Ini malam ini nih mengaji kah orang malam ini, kada mengaji kah, hadir kah, HP aja kah di tangan, pasti malam Rabu isuk pagi siang, siang Rabu. Nah dia cuma perlu digarisi, itu di ujung tuh digarisi. Ini biasanya di ujung itu jadi natijah. Jadi natijah daripada permulaan ayat. Kan ayatnya zalika. Zalika itu artinya Allah menolong. Allah menolong itu kayak apa? Ba'nya ba' litaswir. Allah maulah contoh. Bi anallah yulijul lail fin nahar wa yulijul nahar fil lail. Yang kalah bisa manang, yang manang bisa kalah. Yang di atas bisa taka bawah, yang di bawah bisa taka atas. Paham buntang? Mudahan Yahudi ditumbang akan Tuhan. Tuhan mampu, malam pang jadi siang, siang pang jadi malam. Apa Tuhan kada mampu? Nah cuma ada tugas kita. Kenapa tugas kita? Ingat akan ujung ayat. Ujung ayat, wa annallaha sami'un basir. Jadi tugas kita ini dua aja. Nomor satu berdoa, yang kedua berusaha, berdoa lawan berusaha. Doa dengan montong, doa ujar kita, doa dengan awak yang sembahyang, karena as-salatu lugatan ad-du'a'u. Jadi rukuk sujud iktidal itu doa, cuma dengan hal, ya kan, dengan hal. Adapun nang Rabbi firli warhamni wajuburni Allahumma hadina ihdina siratal, itu doa dengan maqal. Jadi sembahyang itu mulai takbiratul ihram sampai ke salam itu isinya doa tulin. Tahu juga doa tulin, baik itu doanya bilhal atau doanya bil maqal, atau dengan kelakuan kita, gerak kita, atau dengan muntung kita. Cinta. Kayak orang tuh nah, mana naik cibuk atau cibuk dikakalongakan digulu, itu orang tuh meminta. Dan pakaiannya pun kada harap,
pakaiannya cumpang camping, buruk, punya bedasi cibuk di tangan udah cocok. Nama kalau benteng lah, gitu tak? Udah cocok. Jadi sesuaikan dengan hal, sesuaikan dengan hal. Jadi sembahyang itu doa. Nah hanya berusaha berikhtiar. I'amalu pasayar Allah amalakum. Beramallah kamu, berdoalah kamu, berusahalah kamu. Allah insya Allah kada menyia-nyiakan usaha kita. Allah ubah ya nak. Asalnya susah, mudah jadi sugi. Berusaha. Kada mau kada berusaha. Kada mau kada berusaha. Ya kala asalnya bungul jadi pintar, jahil jadi alim, kada mau kada belajar, kada mau kada mengaji. Innallaha sami'un basir. Jadi sami'un fi du'aikum basirun fi amalikum. Itu aja dah alhasil, malam, siang, siang, malam, jangan putus daripada meminta lawan Allah. Yang kedua, jangan putus daripada ikhtiar berusaha. Jadi doa jangan dipisah lawan usaha. Mudahan kabul hajat sebedataan. Insya Allah Allah kabulakan. Karena Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Zalika, ingatkan kalimat zalika. Allah pasti betulung. Buktinya malam jadi siang, siang jadi malam. Di mana keyakinan kita Tuhan betulung? Tuhan itu kan sami'un basir. Jangan dipadahkan Tuhan itu kada melihat lawan orang Palestina. Jangan Tuhan itu dipadahkan kada mendengar lawan doa-doa orang Palestina. Tuhan itu melihat dan mendengar. Mengapa belum ada pertolongan? Nah, ya Tuhan ampun apa skenario apa namanya? Hah? Skenario. Nah, di itu ada tuh lah anu iktadat ha al hikmatu wal maslahatu ya. Sama itu di kita. Yang penting kita jangan maitirat nang apa kenapa tuh jangan. Gitu ta. Dan nah, kemudian sambungannya. Nggih. Anu di sini mudahan murah rezeki. Amin. Mudahan anak cucu pintar-pintar. Amin. Mudahan anak cucu alim-alim. Amin. Yang garing mudahan disihatakan Allah. Amin. Ya kah bontang, mengapa garang? In annallaha sami'un basir. Punya jangan tinggalkan doa, jangan tinggalkan usaha. Sama itu aja pasan. Nah, kemudian firman Allah taala lagi. Qulillah qul Allahu a'lamu bima labithu lahu gaibus samawati wal ar absir bih wa asmi. Nagarisi absir bihi wa asmi. Anunya betatailah bakawan ta. Absir bih wa asmi. Di sini. Kalau di sini berdahulu absir hanyar asmi. Kalau di atas sami'un hanyar basir. Malahum min dunihi min waliyin wala yusyriku bihi fi hukmihi ahadan. Surah Al-Kahfi ayat 26. Artinya katakanlah wahai Muhammad, qul fil amr. Allahu a'lamu, Allah lah yang lebih mengetahui berapa lama mereka tinggal di dalam guha. Al-Kahfi, guha Kahfi. Jadi Allah aja nang tahu berapa lama tinggal di dalam gua tu. Nah, dinto. Allahu a'lamu bima labithu ya. Bima labithu. Dinto. Lahu gaibus samawati wal ar. Dinto kah? Anu kita jingok malayunya kita potong-potong. Gitu ta. Milik Allah lah yang tersembunyi di langit dan di bumi. Kita kada tahu nang gaib di langit, nang gaib di bumi kita kada tahu. Allah aja yang tahu.
alangkah terangnya penglihatannya, nyaknya Allah. Berarti absir bihi ini fiilna pengarannya. Ta'ajub kan ngarannya bantah. Ab'alu ta'ajub lah. Ab'il bih. Kalau kita kan ma'ahsana sautak. Wah, bagusnya suaranya ay. Ma'ahsana saubak. Bagusnya baju ikam. Atau boleh jadi pakai fiil amar absir bih. Wa asmi ay wa asmi bih. Itu membuang bih. Sama itu di kitab lah. Karena ada karinah absir bih bih. Berarti wa asmi bih. Dinta. Ini ta'ajub nih. Alangkah terangnya penglihatannya Allah. Alangkah terangnya pendengarannya. Nya Allah. Artinya sama ini. Pendengaran Allah kadada nang terdinding. Penglihatan Allah kadada nang terdinding. Samud hirang bejalan di atas batu hirang di malam nang kadep. Empat betakon kira-kira Tuhan melihat kada samud tak? Melihat Tuhan. Dabiba namlah as-sauda ala hajaril aswad filailatiz zulmah. Allah melihat Allah. Gitu. Kalau kita jangan nang samud minta. Samud di teh aja minum. Apalagi samud di kopi. Gitu. Dan Tuhan mendengar langkahan samud tadi. Mendengar nang lipak-lipak. Kalau kita kan kada mendengar tuh. Ya kada gencang. Nah, itu kada gencang. Nah, itu kita mempercayai Allah itu Sami'un Basir gitu. Milik Allah lah yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terangnya penglihatannya dan pendengarannya, nyaknya Allah. Nah, gitu. Dan tiada ada orang yang menolongi kecuali Dia. Dan tiada ada syarikat pada hukumnya, nyaknya Allah seorang pun. Dan kadada syarikat. Syarikat itu syarikat nang menolongi lah. Ya dia minta. Anu bu untungnya sama ini. Jadi kan Allah itu kan absir bih wa asmi ay wa asmi bih. Minta. Kita melihat atau kita mendengar. Minta. Jadi orang yang menolongi itu pasti orang yang melihat dan orang yang mendengar. Karena maunya kadada melihat, kada mendengar, dia mah pahandak menolongi. Ya kalau buntang, nah gitu. Ada orang tacabur, melihat kita. Nah kita bisa menolong itu karena kita melihat. Coba kada melihat, dia mah pahandak menolongi. Atau kita mendengar, tolong. Nah, kita bisa mendatangi itu, tolong itu kita bisa mendatangi itu. Nah, jadi oleh karena itu sekali lagi tidak ada yang menolong kita kecuali Allah. Jadi Allah Ta'ala itu maha menolong. Oleh karena itu guna akan montong kita untuk dua butik. Hazul abdi min simaillahi ta'ala amrani. Bahagi hamba dari mendengarnya Allah itu ada dua perkara. Yang pertama hibjul lisan, yang kedua tilawatul Quran. Yang pertama hibjul lisan. Hibjul lisan, jaga pamuntungan. Tuhan maha, kenapa tadi maha? Mendengar bener. Pinta. Anu dengarkan nang hadir di sini nah. Mudahan muntung kita jangan ada menyambati orang. Usahakan. Pinta. Sekalipun kita melihat kekurangan orang atau mendengar kekurangan orang, tolong jangan bungkas kemana? Kamu untung. Gitu tak?
bahkan kita tutupi nang nah kita tutupi. Jadi oleh karena itu satrun namanya, satirun gitu, menutupi aib orang. Ujar Sayyidina Jibril, seandainya ulun jadi manusia tinggal di bumi, tiga nang ulun gawi. Satu, menulungi orang bakal warga berangai maulahkan gawian kah apa kah. Yang ketiga, hendak memberi minum lawan orang, ya kah. Yang ketiga, hendak menutupi aib orang. Kan jauh banget menyembeti gitu tak. Jadi satu, hibjul lisan, jaga pemuntungan, jangan menguya orang, jangan menggibah orang, jangan anjur atar, jangan berdusta, jangan mahina orang, jaga muntung. Mengapa? Gerang Tuhan maha mendengar. Yang kedua, tilawatul Quran. Mudahan muntung nih ketujuh baca Quran, termasuk salawat, termasuk wirid-wirid, termasuk doa. Mudahan kawan menjaga muntung. Jadi muntung itu dijaga, jangan menggawi dosa. Dinta, kalau kita pikir-pikir sama ini, kan taat itu kan ada dua. Buka kitab Bidayatul Hidayah Kismani ya. Ada bentuk junjung perintah, ada bentuk jauhi larangan. Nah, ini muntung kita nih nak jadi akan taat. Ibadah fi'liyah dengan ibadah tarkiyah, imtisalul awamir wajitinabun nawahi. Nah pegerang, muntung ini jangan nguyai orang. Muntung ini ketujuh baca Quran. Ya Allah, ada tarkiyah, ada fi'liyah, ada imtisalul awamir menjunjung perintah. Kan junjung perintah baca Quran, ya Allah, wajitinabun nawahi menjauhi nang haram, yang nguyai orang. Gitu tak? Jadi punya kita bu untungnya tak tanam di hati Allah itu maha mendengar. Jaga muntung. Satu, jaga dari maksiat. Dua, gunakan di dalam ibadat. Selesai. Sama itu aja. Udah ketujuh baca salawat nah. Udah ketujuh baca Quran nah. Kemudian ketujuh baca tertib atas, tertib hadat. Amin. Napa gerang nyemunya mau ketujuan itu kadeda lorong muyai orang muyai orang tuh kadeda baca, tanda kadeda baca Quran, karena punya baca Quran kadeda mungkin muyai orang kan inta pahamannya. Nah inta dua kalah inta. Adapun yang satunya Allah itu pulang anu basir tadi kan mendengar basir itu artinya melihat. Allah tuh melihat. Jadi melihatnya Allah Ta'ala itu ada juga bahaginya. Jadi hazul abdi min basarillah, ulang. Bahagi hamba hazul abdi min basarihi Ta'ala itu amrani, ada dua perkara juga. Apa nang dua itu? Hibjul jawarih wal qalbi bil muraqabah. Jaga anggota badan, jaga hati dengan muraqabah lawan Allah. Ibadah. Mudahan rasa dilihat Allah, amin. Mudahan hati rasa dipandang Allah. Mudahan gawian kita dipandang Allah. Mata nina rasa dipandang Allah. Pundukan na bejalan na bekendaraan hendak mengaji kesini. Rupanya tacangangi di ponsel itu ada nang langkar. Apa nang langkarnya kada bakar udung umpama. Paham buntung? Ketika kita cangang, mudahan ingat Allah yang cangang ke kita. Ya Allah, Allah cangang. Allah punya cangang ke kita. Apa cangang? Astagfirullahalazim. Buliknya tuh kena kada wani lagi cangang tak? Memang nafsu anak menyuruh cangang, Bang. Siapa kada senang maitih nang bungas? Nak ujar nafsu nih. Nah cuma kita kak muraqabah itu kan rasa dilihat Allah, rasa diintai Allah, rasa dipandang Allah, mata kita,
gawian kita, bahkan hati kita. Jadi nomor satu, tanamkan murakabah di dalam gawian badan kita, anggota tujuh, lawan hati kita. Pinta. Mudahan hati kita rasa dipandang Allah. Hati itu rumah ada bentang. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ilas suruji. Kullu baitin, setiap rumah. Ay kullu kalbin, setiap hati. Berarti al kalbu kalbait, bermula hati itu seperti rumah. Nah jadi dirasa-rasa ay punya Tuhan menjinguk rumah, menjinguk hati, cuma behamburan. Mudahan supan. Tahukah behamburan? Ada, jangan masuk tamu, jangan masuk tamu, jangan masuk. Anu behamburan. Apa tetapasan, adek? Nah, diangkat aja langsung tetapasan. Timbai ke kamar guring. Pintu. Masuk ya, duduk tamu, soalnya cawat tertinggal. Pintu. Pasti bagaimana mengangkat itu, gitu. Sopan gala, nang ria, ujub, sumah, itu nang hamburannya. Nang ria, ujub, sumah, penyarikan, pemalar, itu hamburannya. Jadi murakabah tuh harus rasa dilihat Tuhan hati kita. Rasa dilihat Tuhan pandangan kita. Wallahu ya'lamu, Allah mengetahui nang khianat mata itu Tuhan mengetahui. Mata kita tuh memandang ke mana Tuhan melihat. Mudahan kita supan lawan Tuhan. Mudahan takutan lawan Tuhan. Pilihan dua aja. Takutan lawan supan. Nah, ditata. Nomor dua. Allah Maha apa tadi? Allah Maha melihat. Yang kedua, nazru syai'in bitapakur wal iktibar. Memandang sesuatu dengan tapakur, dengan iktibar. Nah, nang di Quran tuh siru fil ardi kah? Berjalanlah kamu di bumi. Ada dua huruf atap. Apa huruf atapnya? Sumanzuru lawan panzuru di ayat lain. Jadi ada kalimat summa, ada kalimat fa. Berarti orang pintar itu ada dua. Nazar itu kan orang pintar. Jadi ada orang pintar itu langsung, ada orang pintar itu lambat. Berarti pintar ya sebenarnya. Cuma ada summa. Summa itu berarti lelet. Litartib watarahi tadudi. Kalau pak itu, wah itu jenius. Ya kah? Panzuru, bukan sumanzuru. Panzuru, ah ini imbah memandang langsung inya berpikir. Ini jenius orang nih. Nah dinta, cuma alhasil sama ini aja. Selama nuntut ilmu, dapat kada dapat, jangan putus asa, jangan ampih mengaji. Insya Allah dapat aja beritaan. Pundukanai. Inta, nya ujian juga pondokan, emang ngaji kada dapat tuh ujian. Inta, belajar tasrifan, kada hafal tasrifan, kada paham di tasrifan. Itu terkadang hati tuh begeritik juga, ampih sakoleh. Jaka begawi, bawa kawin, inta, bawa kawin. Kuitan nih pintar, melihat anak nih nah. Melihat anak hendak kawin, ujar si kuitan, kayak gini aja naklah. Ini abah mama memberi bayangan. Ikam naklah begawi niatan hendak kawin. Ikam nakai begawi, lalu ikam menabung jujuran umpama berapa mahar misil, berapa pundukan. Adakah tak bunyi habar sudah? Mahar misil tuh berapa? Ano 30 kah? Nah, Salawi. Di kampung 10. Cuma belu 4 kali. Nah, di pasarannya mahar misilnya lain-lain juga. Mahar misil kampung ke kampung itu lah.
intata nadin tata. Anggaplah umpama mahar misil, umpama salawi juta atau 30 juta lah, salawi sampai 30. Pasarannya neh, salawi ke 30 itu pasaran di kampung neh. Nah, ikam nakai anak begawi lah tadi, anak ampe kalau sekolah, kadin aja. Ikam naklah munya begawi, ikam tabung, kira-kira nang salawi juta tuh berapa tahun target? Ulah lah 3 tahun ulun kawa mengumpulkan 30 juta. Berarti dalam setahun harus 10 juta. Berarti dalam sebulan harus 1 juta berapa tak? Kurang pada ya kurang lebih 1 juta lah, 10 bulan kan 10 juta ya kala. Nah, dinta bonus 2 bulan kada begawe. Berarti target setahun 10 juta, 3 tahun 30 juta. Kadina aja nak, kadina aja. Ikam masuk pesantren lah 3 tahun nang 30 juta tuh kena mama abah nabungakan. Kayak apa nak? Jadi ujaran anak berpikir begawi belum tentu uli. Ya kalau bu entah begawi belum tentu uli. Setahun 10 juta menabung, pikir begawi ini lapah, kada nyaman begawi. Ya kalau bu entah pikir ke pesantren nyaman, guring je hidup, terikat benten tia. Nah, dah ulun ke pesantren ya. Janji malah dalam 3 kawin kumpulkan 30 juta. Siap jakuitan. Sekolah si utuh ini nih. Jangan cari siapa makhluknya. Punya ada orangnya ini. Kisah nih ada orangnya. Cuma jangan dicari. Guru saku jer. Nah, sangka jahat on aku. Inta sampai 3 tahun ujar kuitan, napa nak 30 juta sudah siap. Kada mak bahai ulun anak nyambung sekolah. Nah. Hebat, kuitannya pintar. Anak dipolitiki. Ah, dinto hara ujungnya handak sekolah. Napa gerak rami sekolah pada kawin? Insyaallah. Kalau insyaallah. Nah, sudah. Nah, kemudian pulang sambungannya nih. Nah, jadi sama itu buntunglah, mudah-mudahan kita kawa menggunakan akal kita. Dengarkan ulun. Ilmu itu kada pasti yang tertulis. Banyak ilmu itu nang kada tertulis. Oleh karena itu ada alimun, ada hakimun. Ada ulama, ada hukama. Hin bu untung ae. Ada ilmu liwat talinga, ada ilmu tuh liwat mata. Ilmu nang liwat mata, liwat talinga dulu. Ilmu nang liwat telinga disebut namanya ulama. Karena ulama itu kan liwat talinga, baca-baca, membaca tuh pasti didengar telinga. Mudahan paham. Ada pulang ilmu itu kada liwat talinga, liwat inilah disebut ngarannya ahlul isyarat. Inilah disebut namanya ahlul iktibar. Inilah disebut namanya ahlul hikmah. Inilah disebut hukama, hakim. Hidup ini maunya tambah umur. Terkadang ampun maaf buntung lah. Ada orang tua, sidin memang kada alim. Cuma sidin hakim. Sidin banyak pengalaman hidup. Banyak ilmu nang kada tertulis di sidin. Oke, ilmu tertulis sidin kada alim. Tak alim nang anom ngini nih. Nya belajar jurumiyah, belajar mutamimah, belajar qatar, belajar Ibnu Aqil. Ya kalau bontong tuh kan ilmu tertulis namanya. Cuma kawalah disamakan lawan orang tua. Orang tua bujur kada belajar nahu, sidin tadahulu kawin, tadahulu be anak be cucu, tadahulu bergaul di masyarakat. Mudahan paham. Jadi ilmu itu ada liwat mata, ada liwat telinga. Ilmu yang liwat telinga disebut ulama. Ilmu yang liwat mata disebut hukama.
innallaha alimun hakim. Mudahan kita alimun hakim, mudahan kita ahli zahir, mudahan kita ahli batin, mudahan kita jadi ulama, mudahan kita jadi hukama, mudahan kita al-jami' bayna syariat wal hakikat, mudahan kita iya kana budu wa iya kanas kanasta'ir. Paham buntunglah pintar. Ada orang itu pintar-pintar bulik ke masyarakat kada benar. Mengapa gerang kada benar, kada bijak, kada adil. Ada nang lucu, lucunya sama ini. Ada orang berdua badeng. Ini contoh aja ini. Contoh lah. Contoh maunya sama, ampun maaf. Tidak ada niatan menyinggung, menyindir. Ini sekedar cerita belaka. Itu rajin imbah sinetron. Dilinta. Maunya ada sama ngaran, ampun maaf jar. Dilinta. Ini berdua badeng. Contoh. Yang ini sekolah agama, ini sekolah umum. Kawin berdua badeng. Sekalinya yang sekolah agama paling sebulan berpisahan. Yang ini rohoy rahayu ya. Jadi kuitannya nih bingung. Nah, ikam sekolah agama sampai sekolah keluar dunia, dunia ya. Napa ikam kada bisa apa ngarannya? Manu keluarga. Padahal ikam berilmu, ading ikam kada sekolah agama, sekolah umum ya. Bagus hanya lihat. Itu tak mandam jua nang. Nah, disinilah pantingnya di samping alim harus hakim. Ada orang hakim padahal sidin kada alim. Ya kah? Ada orang alim kada hakim. Nang langkar itu alimun hakim. Mudahan paham insyaallah. Orang tuha sidin banyak pengalaman. Nah, dita. Adab-adab. Di antara adab Abdus Samia, hamba maha mendengar, dan Abdul Basir, Basir hamba yang melihat, adalah ia selalu melihat dan mendengar akan segala yang hak pada segala pendengaran dan penglihatan, sekalipun itu maksiwallah, barang selain Allah, seperti katanya, di katanya Allah di dalam hadis kursi, kuntu sam'ahu allazi bihi sami'a wa basarahu allazi bihi basara. Mudahan telinga kita taat ibadah, mudahan muntung kita taat ibadah, penglihatan kita taat ibadah, dan hendaknya ia memelihara perkataan dan perbuatan yang zahir dan batin, karena Allah mendengar dan Allah melihat. Sama itu. Jadi munya kita ma'amalakan sami'un lawan basirun, insyaallah gawian kita bagus. Allah mandur kita, Allah juri kita. Kapabilahi syahid. Hanya Allah lah yang menyaksikan gawian kita. Khasiat, barang siapa berzikir ya sami' ya sami' 500 kali setelah salat duha, imbah duha, baca ya sami ya sami. Pada hari Kamis, hari Kamis lah. Isok apa isok? Rabu, isoknya Kamis. Lalu meminta hajatnya, insya Allah dikabulkannya Allah. Dan siapa yang memperbanyak mengatanya ya sami ya sami nih siang malam, maka insya Allah dihilangkan kurang pendengaran. Apa tuh? Dihilangkan kurang pendengaran dengan jelasnya. Jadi orang nang tapian mendengar anu aja malam siang siang malam ya same 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 ya same, insyaallah ditulungi Tuhan nang tapian mendengar itu jadi hawas. Aku ampe dituli jar. Jadi jar orang di mana ikam beubat. Hah jar. Masih tadi be pada ampi tuli nali juga aku ampi dia tuli jar jurang di mana ikam beubat apa tadi jar tuli masih. Nah dia dan barang siapa berzikir ya basir pulang maha melihat kah
100 kali setelah sholat Jumat. Nah, imbah Kamis, Jumat. Kan? Kawa kama ingat. Ya sami hari Kamis. Ya basir hari Jumat. Nah, betata ya, nah Kamis lawan Jumat. Apabila membacanya setelah sholat Jumat, maka dengan izin Allah terang hatinya dan bagus amalnya, dan siapa yang memperbanyak mengatanya pada siang dan malam, ya basir bang, maka Allah sembuhkan kurang penglihatannya dengan iradatnya. Jadi orang yang tapian hawas, ayu pang dibanyaki malam, kada behitung. Punya ya basir bang, malam ke siang kena ya basir, kerimut ya basir bang. Insyaallah nang rabun ampih rabun. Itu ta. Sama itu tuh beuntunglah ada kegampangan beuntungnya ta. Mata tu nikmat, pendengaran nikmat. Kada mendengar ya Allah, kada melihat ya Allah. Umpat betakun nang hadir nih lah. Bapak pilihan nah. Pilih tuli kah? Tuli melihat. Tuli cuma melihat. Lawan buta mendengar. Pilih mana? Tahu ya padahal. Kalau bahasa sakitan hidup sakit mana ya? Bebebelaan. Ada orang itu buta. Kalau buta kan kadepang alam. Kadepang. Nah kali ada kadepang. Rasa di penjara bang. Gelapnya tuh bang. Cuma mendengar. Mendengar itu kan kawa. Ano, hadir di majelis ilmu. Kawa menyahuti. Pulang. Cuma kada melihat kayak apa rupa laki, kayak apa rupa bini, kada melihat. Lawan pulang orang itu kada mendengar, cuma melihat. Kawa bagagawi itulah, bemasak di dapur, bersapu macam-macam. Inta, cuma orang tertawa si din kada tertawa. Apa nang ditawa akan? Paham lah ya, berarti mendengar. Kayak apa di sana mendengar lah, jar kada, jar urangnya menyahuti. Kada aja. Mati malah mikrofon nih satu gitu lah. Kayak apa nang di ujung sana aja mendengar lah, jar. Jar nang di ujung kada, jar urangnya nyahuti mendengar ngarannya. Alih juga tuh lah. Itu sama tadi. Aku ampih de tuli, jura di mana baubat? Hajar. Tuli masih ngadanya. Faidah, barang siapa mengatala tudrikul absar, wa huwa yudrikul absar, wa huwa latibul khabir, dibacanya 9 kali. 9 kali aja nah. Maka orang yang zalim tiada melihatnya dengan kudrat Allah Ta'ala. Ya Allah, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latif. Nah, siapa di sini nang abri-abri? Nang kupasos. Nang dikirim orang ke mana? Dikirim orang. Ya kalau buntung, bah kada gegampangan kan. Yuk, bebuhan abri, bebuhan kupasos nang dikirim ke luar negeri. Dikirim ke Papua, dikirim ke timur-timur, dikirim ke mana tuh? Bah kada gegampangan penyewaan. Ada nang abri itu ke rumah kai beri merajah awak supaya ditimpas kada tades tinta pakai nang apa tuh tintah emas ke jar orang beri ulun mata ulun seorang pakaian tuh merajahi orang tuh sidin bisa merajah ulun tadi bisa merajah orang ada bisa. Itu anu ilmu sidin tuh kada tasalin. Nah dia tuh kada tasalin. Lengkap sidin tuh ilmu sidin tuh lengkap. Ilmu gancang, ilmu ringan, ilmu taguh. Kada gegampangan, ilmu orang kada beliur. Kada beliur banget dia mahantan. Ada ilmunya orang beri itu lengkap kan. Nah ini bagus banget nah.
Jadi punya ada orang kada sanang lawan kita, apalagi orang anak menampar. Ika mawas kan aja punya bertamu kutam piling. Amalakan hari-hari ini nah. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latibul khabir 9 kali. Enggak sembahyang enggak apa kah baca aja. Kena besolusian misalnya anak tampar orang. Dinta, saya kada jadi kita ke warungan aja. Nah, dinta. Anu dintu buntung eta. Anu arwah kai jar menyambat nang ini nang pa idetun ini nah. Dengarakan ulun jar arwah kai anu kita masuk ke hari 8. Hari 8 ge sidin. Seminggu tu berapa seminggu? 7 kala. Nah, munya kawa ge sidin kita masuk hari ke 8. Orang lain kada melihat ke kita ge sidin. Cinta. Apa amalannya ini pengabajiannya cuma orang beri itu lampahannya orang bujur-bujur yakin kita di becaan sama keyakinan yang berbeda bujur kada becaan sama keyakinan yang berbeda dinta. Jadi ada istilah masuk hari ke 8 dinta. Cuma jakai kada usah gini diamalakan dinta. Kalau kau saruan di sini kada depan nasi bungkus kurang ada melihat bujur juga gitu ta. Ini nang langkar nih supir lah munya rajia ya. SIM tak tinggal taruh saja nya polisi kada melihat ayo Pak inta soalnya polisi di sana yang melihat polisi beamalan juga latu diri kul absar soalnya nah dinta. Nah kemudian berakhlak dengan nama Tuhan Al Hakam dan Al Adlu selagi akan datang. Mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, umroh haji, anak cucu kita saleh-salehah, yang paling penting mudahan mati husnul khatimah. Amin. Al-Fatihah.